Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya Roni Delaserna, founder dari Hipnotis Halus, dan saya ditemani oleh rekan-rekan saya semuanya. Dan kali ini saya akan melakukan kelas Master Hipnotis Halus yang ada di Bekasi, dan pesertanya sangat luar biasa. Untuk kedasarnya seperti apa, ikuti channel kita semuanya ya. Dan saya kebetulan juga sudah pernah belajar hipnosis. Saya tertarik dengan apa masalah ini karena menurut saya hipnosis ini adalah seni. Ya, seni. Jadi makin banyak kita dapatkan apa ya hasanah, makin banyak kita berlatih, saya yakin tentunya bertambah. Nah, saya sudah ambil kesimpulan kalau masalah ini, kalau simplifikasi ini kayaknya jago. Makanya saya ikut dengan masalah ini. Terima kasih. Sekarang hitungan ketiga nanti filmnya jadi film sangat sedih sekali Pak. 1, 2, 3, sedih banget Pak. Untuk tahapan hipnotis ya, untuk tahapan hipnotis ada 5 unsur. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Pio ya, trainer saya dari Lampung. Hipnosis itu adalah seni komunikasi verbal dan nonverbal. Jadi, apapun bentuk komunikasi itu, kita sebut itu hipnotis. Lagi sekarang tutup mata dan rileks Pak, lebih rileks lagi. Jadi nanti kalau sudah saya tembak dor gitu harusnya padanya apa Pak? Oke, ikuti Pak ya. Jadi pelurunya apa Pak? Dor, tidur ya. Jadi yang perlu saya tekankan ketika saya menerapi seseorang, yang wajib saya lakukan adalah saya mengedukasi klien saya bahwasanya hipnoterapi itu tidak menjanjikan kesembuhan. Itu yang pertama. We'll be right back.